Ini dari tadabbur. Okey, sekarang kita buka surah Ad-Dukhan ayat yang ke surah 44. Surah dia nombor 44. Muka surat sampai jumpa dah. 496. Ayat ketiga. Satu malam yang Allah sebut malam tu penuh berkat. Nampak ayat 3. Nampak A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Hamim. Demi kitab yang mubin. Mubin maknanya penuh penjelasan. Jadi ayat ni wal kitab, ini ayat apa? Sumpah. Apa tujuan sumpah? Ada unsur ragu ataupun ada unsur menolak. Maka Allah gunakan sumpah, wal kitab, demi kitab yang jelas. Jadi tentang sumpah ni dia penting. Jadi banyak surah-surah yang mula dengan sumpah. Antaranya macam surah ni Allah sebut dengan demi kitab yang jelas. Sumpah ni kalau kita tengok, pertama kita kena tengok siapa yang bersumpah. Itu satu. Contohnya yang mudahlah. Nilai sumpah tu kadang-kadang dia terletak pada status yang bersumpah. Kan? Seorang tu dia buat sesuatu, mencuri ke? Sedangkan dia dituduh terhadap tentang benda tu. Sedangkan dia tak buat. Jadi orang tak percaya, dia kata sungguh saya tak buat. Tak cukup lagi dia, demi Allah saya tak buat. Dia sumpah kan? Kenapa? Untuk pertahankan. Kerana ada unsur orang tak percaya kat dia dan sebagainya. Dan dilihat pada siapa yang sebut. Kalau dia orang yang besar, maka sumpah dia mudah diterima. Tapi kalau dia ni pun memang dah dia memang kaki kelentong, kalau dia sumpah orang percaya tak? Tak percaya. Sekarang ni yang bersumpah ni siapa? Allah. Jadi walillahil mathalul a'la. Tidak ada yang sama. Agungnya sumpah ni. Jadi bila Allah sumpah, dan sumpah ni apa selalunya? Dia perlukan satu benda untuk disandarkan. Macam cagaran. Kita nak jamin benda ni, kamu kena percaya saya. Okey, tak apa ni, demi ibu kan, demi sesiapa. Jadi kita ada sumpah dengan makhluk ni. Untuk apa? Menguatkan sumpah tadi. Jadi kalau makhluk ni dia boleh sumpah dengan siapa? Yang paling menguatkan sumpah dia, tanda benar dia tak menipu, Allah. Tak boleh selain Allah. Itu saja. Tapi Allah ni bila bersumpah, dia bersumpah dengan sesuatu yang sangat-sangat hebat. Antaranya Allah sumpah dengan masa. Maksudnya apa saja yang Allah sumpahkan, Allah letakkan sumpah itu kepada dia, maka benda itu agung. Jadi sekarang ni dalam ayat Allah sumpah dengan siapa? Dengan apa? Al-Kitab Al-Mubin. Kitab yang di dalamnya penuh dengan penjelasan. Jadi Quran dalamnya mengandungi penjelasan. Ini sifat kepada kitab tu. Jadi seharusnya bila kita baca Quran, maksud sepatutnya kita kena apa? Sebab Allah lekat sifat Quran, penuh jelas. Tapi sekarang ramai orang jelas tak dengan Quran. Siapa yang salah? Allah ke kita? Soalan dia kat situ sekarang. Bila Allah kata sifat Quran penuh jelas, mubin, sepatutnya kamu jelas bila baca Quran. Tapi sekarang ni kita jelas tak baca Quran. Sekarang ni siapa salah?
Ha, kat situ satu point lah, kan? Baik. Jadi Allah lagi sekali, setelah sumpah, selalunya sumpah dia ada satu penguat. Apa dia? Inna. Wal asri, contohnya sumpah kan, demi masa. Maknanya masa ni satu benda yang agung, yang penting. Lepas tu ada innal insa, ada macam tu. Sekarang ni wal kitabil mubin, apa sebenarnya tujuan sumpah ni? Allah nak jelaskan ke dalam kitab ni lagi. Allah sebut seluruhnya apa? Inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan kitab ni, fi lailatin mubarak, dalam satu malam yang penuh berkat. Malam berkat ni malam apa? Satu kan. Jadi kita fikirkan nak tadabbur apa itu malam berkat. Sebab dia membawa kepada makna yang kita baca nanti ayat tadi. Kita baca tadi kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Sekarang ni ayat ni Quran turun malam berkat, ada sangat berkait rapat. Dan kemudian setelah Allah tekankan, disebutkan lagi inna kunna munzirin, dan sesungguhnya kami apa dia, benar-benar menurunkan kitab ni dengan tujuan apa, sebagai munzirin, iaitu memberi peringatan kepada manusia. Jadi fungsi Al-Quran adalah peringatan, dan nak dapat peringatan mesti dapat penjelasan. Dan sifat kitab ni memang sangat jelas dan pasti memberi peringatan bagi orang yang beriman dengannya. Baik. Di malam ini, malam yang berkat ni, antara berkat dia Allah sebutkan dalam surah, kita buka belakang lagi surah. Surah 97. 97. Ini dalam juzuk 30 kan. Kita buka pada muka surat 598. Macam mana nak faham mana berkat malam tu? Ayat ni, surah ni. Kita baca surah 97 daripada ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tadi Allah sebut ayat surah tadi, inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Tu dari sudut sifat dia, malam tu penuh berkat. Dalam ayat ni, ni penandar pula. Allah sandarkan malam ini malam untuk apa? Menentukan takdir. Qadar ni banyak maksud. Malam penetapan syariat. Kita ke Quran sampai, maka apa? Inilah syariat sampai akhir zaman yang wajib kita ikut. Kan? Qadar. Ketetapan yang tetap lagi dah. Siapa yang tak ikut ketetapan ni, selepas malam ni, Quran turun ni, apa dia? Dia tak akan dapat selamat. Dia bukan golongan yang selamat. Siapa yang ikut, dia pasti selamat. Ikut apa? Al-Quran. Jadi, berbeza sikit eh. Memang malam tu penuh dengan kemuliaan, kebaikan. Tapi malam itu memutuskan di antara hak dan batil juga. Fungsi dia. Jadi kesemuanya kami turunkan
Quran ini, kitab ini pada malam Al-Qadar. Qadar juga malam itu sempit. Mana dia? Ada beberapa makna. Antaranya malam itu sempit sebab penuh dengan malaikat. Langit ni penuh malaikat. Satu. Yang kedua, malam ni malam ketetapan. Syariat. Penetapan, takdir. Ketika turun Quran ni, untuk dibawa oleh risalah ini oleh Rasulullah SAW untuk umat manusia. Itu antara makna dia. Jadi, wama adraka ma lailatul qadr, dan apakah engkau tahu apakah malam Al-Qadr itu? Apa dia punya fadilat, kelebihan dia? Lailatul qadri khairum min alfishah. Malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi kita hidup 83 tahun 4 bulan ibadah kita pada malam tersebut seumpama itu. Dan dia solid, penuh. Kalau kita hidup 83 tahun 4 bulan pun tak mampu buat sebab ada tidur kan dan sebagainya. Ini maknanya sepenuhnya 83 tahun tu 4 bulan. 1000 bulan. Itanazzalul malaikatu ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Jadi para malaikat turun tanazul secara berterusan, dan ruh ni juga malaikat, tapi Allah asingkan menunjukkan keistimewaan dia, iaitu Jibril penghulu malaikat. Kenapa? Dialah yang bawa kitab ni turun, istimewanya Jibril alaihissalam pada malam tersebut. Bi izni rabbihim min kulli am, dengan izin Tuhan mereka daripada segala perintah. Salamun hiya hatta ma tala'il fajr. Sejahteralah sesiapa yang melakukan ibadah pada malam tersebut sehinggalah terbit matahari. Inilah keberkatan malam tersebut. Jadi kenapa malam ini menjadi berkat? Sebab sebelum ni malam ni tak ada malam biasa je. Semua malam adalah sama. Selepas turun je kitab ini, malam tu berbeza satu malam. Kerana apa malam tu istimewa? Kerana turun Quran. Jadi sekarang kita nampak apa saja yang dikait dengan kitab Allah yang turun ni, dia akan jadi mulia. Jadi sekarang ni pertama, malam tu satu, ada beribu malam lah kan. Dah malam sebelum ni biasa-biasa. Setelah kurun tu kitab ni, ada satu malam yang istimewa, iaitu nama dia Lailatul Al-Qadr. Baik. Apa lagi yang mulia disebabkan turun malam ni? Turun kitab ni. Lailatul Qadr ni bila? Bulan Ramadan. Jadi bulan ni sebelum ni orang Arab dah pakai lama dah nama bulan ni. Bulan, nama-nama bulan bukan muncul masa zaman Islam baru muncul, tak. Memang Arab sejak zaman Nabi Ismail dah pakai nama bulan dah. Dah lama dah Ramadan dan sebagainya. Dan mereka yang agungkan 4 bulan ni, mereka agungkan bulan-bulan haram. Apa dia? Muharram, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah. Namun umat Islam hari ini yang paling mereka anggap mulia bulan apa? Ramadan. Sebab apa bulan Ramadan mulia? Tadi malam tu mulia kan? Sekarang kenapa pula bulan Ramadan mulia? Sebab turun. Ada dalil dia. Surah, kita buka pula surah 2 ayat 185 pula. Dah empat dah kan? Surah 2 Al-Baqarah ayat 185. Ni bincang kitab ni. Kitab ni apa, kenapa baik? Terbaik kitab ni. Sekarang kita nak tengok apa yang kait dengan kitab ni akan jadi mulia. Bulan Ramadan. Tengok surah 2 ayat 185. Surah berapa? Juzuk 2 kan? Okay, ayat yang panjang kita nak baca sampai separuh bahagian tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudallin
linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, iaitu bulan yang bermula diturunkan padanya Al-Quran. Bermula diturunkan pada bulan ini Al-Quran. Jadi ini perkataan Quran yang pertama ada dalam Quran. Kalau kita baca daripada Surah Fatihah, Surah Baqarah ni kan, carilah perkataan Quran sebelum ni, muka surat ni, tak akan jumpa. Ini perkataan Quran yang pertama. Apa hikmah perkataan Quran pertama muncul kat sini? Supaya apa? Setiap kali masuk bulan Ramadan, Quran seolah-olah apa? Cinta pandang pertama kita. Ayat ni ayat cerita pasal Ramadan. Dan ini Al-Quran kat sini, perkataan Al-Quran pertama kat sini. Setiap kali kita khatam Quran, kita mula balik, kita akan jumpa perkataan Quran pada ayat ni. Dan dia kait dengan bulan Ramadan. Seolah setiap kali masuk Ramadan, seolah Quran ni cinta pandang pertama kita. Sepatutnya macam itulah. Bukan Ramadan ni dia suka apa? Dia nampak bulan Ramadan dia nampak nak apa? Nak makanan rohani dia. Quran ni banyak-banyak. Tapi dia banyak makan apa? Dia banyak makan lebih daripada hari biasa pula. Terbalik ya. Dia banyak makan nasi pada bulan Ramadan tu. Tapi Quran sama juga, alangkah ruginya. Sedangkan bulan Ramadan yang paling banyak Quran. Sebab kenapa kamu dapat mulai bulan Ramadan? Sebab Quran, bukan sebab makan. Kan? Bukan. Bukan sebab raya tu. Raya tu diraihkan sebab apa? Kejayaan kita ikut Quran ni sepatutnya. Jadi itu sebab orang sahabat ni sedih. Bila? Kita sedih masa raya, mereka sedih bila bulan Ramadan nak habis dah. Dia terbalik. Jadi, apa tujuan Quran sekarang ni kita tengok Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ialah bermula turunnya Quran pada bulan ni. Inilah kemuliaan. Kenapa bulan Ramadan mulia? Kerana turun Quran pada bulan tersebut. Kenapa malam ada satu malam tiba-tiba malam terjadi mulia? Kerana turun Quran pada malam tersebut. Jadi, apa Quran ni punya fungsi dia? Yang Allah sebutkan hudan linnas. Quran ni tujuannya menjadi petunjuk untuk siapa? Semua manusia. Asalnya begitu. Asal Quran pedoman untuk semua manusia. Jadi apa tadabbur kita dengan perkataan hudan linnas? Fikirkan. Apa tadabbur kita dengan perkataan hudan linnas? Quran hidayah, petunjuk untuk semua manusia. Hudan di sini makna dia apa? Keterangan. Maksud dia bayan, ar-isyad, irsyad linnas. Itu makna dia. Jadi di sini ada nampak apa tanggungjawab kita bila ayat ni kita baca. Ada nampak tanggungjawab kita sekarang adalah apa? Membawa hudan ni kepada orang lain, kepada manusia. Tugas kita apa? Balighu anni walau ayah. Sampaikan kepada manusia Quran. Sebab apa? Inilah fungsi Quran. Quran ni keterangan untuk semua manusia tentang hakikat tujuan mereka dicipta. Itu fungsi Quran. Ada unsur dakwah yang kita kena lakukan kat sini. Kemudian tak cukup dengan itu, yang kedua, wabayyinatin minal huda wal furqan. Wabayyinatin minal huda, dan penjelasan daripada petunjuk. Jadi sifat petunjuk ni perlu dapatkan keterangan. Jadi kita tak boleh baca saja Quran ni. Baca lepas tu kena tengok makna, kena tadabbur makna dia. Dan barulah dapat apa? Petunjuknya. Dan apa fungsi utama petunjuk? Supaya manusia dapat tahu mana betul mana salah. Wal Furqan. Itu step-step dia. Itu dia punya jalan dia. Quran mesti disampaikan. Dan sampainya kena
dijelaskan pula penjelasan dia. Dan apa tujuannya? Pastikan semua yang dapat penjelasan tu dah kenal. Ini benar, ini salah. Ini halal, ini haram. Ini hak, ini batil. Baru sampai tujuan Quran turun. Baru sampai tujuan Quran turun tu. Jadi, balik pada kitab tadi. Kita balik pada ayat asal kita. Surah 38 ayat 29 balik. Muka surat apa tadi? Jadi ini maksudnya kitab ini, himpunan tulisan yang kami turunkannya pada bila malam yang dikenali sebagai malam Lailatul Qadr, dan malam tu penuh berkat. Kenapa? Kebaikan dia menyamai 1000 bulan. Dan malam tersebut pada bulan Ramadan, dan bulan tersebut menjadi mulia kerana penurunan Quran ni. Di dalam ayat ni Allah menyebutkan kitab ini kami turunkannya kepada engkau. Siapa engkau? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mubarakun. Okey, kita tengok situ. Saya nak tulis ni tapi dia tak sampai. Mubarakun tu apa fungsi peranan perkataan tu dalam ayat ni? Ni kena tahu sikit sebab baru kita akan dapat hayati ayat tu. Apa peranan kitab Mubarakun dalam tu? Dia okey, dia dalam bahasa Arab ni kalau jumpa kalimah macam ni, kitabun mubarakun. Apa yang sama? Dua-dua isim nakirah kan? Baris sama tak? Dua-dua domah kan? Domah. Bila jumpa gandingan macam ni, ni nama dia apa? Depan tu dia punya mausuf, belakang tu dia punya sifat. Sifat ni satu yang tak boleh pisah, melekat. Okey. Jadi maksudnya nak sebut ayat ni, cuma yang Allah pisahkan sifat tu di belakang. Jauh sikit. Sebenarnya kitab ni mubarakun. Ayat dia kalau kita tengok ayat biasa bunyi dia macam nilah. Kitabun mubarakun anzalnahu ilaik. Tapi tak buat macam tu. Kenapa? Kitab ni tak akan dapat berkat kat kita ni, tak akan sampai, tak dapat, tak akan ada makna mubarak kalau tak sampai pada kita hari ni. Allah letak perkataan mubarak selepas perkataan anzalnahu ilaika. Nampak tak? Allah letak, sedangkan dia sifat kitab mubarak ni sifat untuk kitab ni. Kitab ni memang berkat, memang penuh apa maksud berkat? Berkat maknanya apa? Ziyadah. Ziyadatul khair wa dawaimuha. Kebaikan yang bertambah-tambah, tak pernah kurang. Dan kebaikan tu pula kekal sampai bila-bila, kekal. Itu namanya ziyadah. Dua. Ziyadatul khair wa dawaimuha. Dawaim, daim, maksudnya kekal. Itu maksud mubarak. Jadi mubarakun ni, sifat ni, berkat ni tak akan sampai kalau Allah tak turunkan. Dan tak turun pada siapa? Rasulullah. Jadi setelah Allah sebut kitab ini kami turunkannya kepada engkau wahai Muhammad, menjadi berkat kepada siapa? Kepada siapa? Semua tak? Semua ke tak? Jadi kat sini ada berapa ni? Pertama dalam ni Allah SWT. Siapa? Kami tu. Kami itu rujuk pada Allah. Peranan Allah menurunkan kitab. Ka siapa? Rasulullah. Peranan Rasul menyampaikan kitab. Maka tersebarlah keberkatan. Namun tak semua dapat. Siapa je boleh dapat keberkatan? Lepas tu, liyadabbaru ayati. Liyadabbaru ayati. Li tu apa? Li tu apa? Siapa tahu ni tu lama apa?
Lam ta'lil nama dia. Lam ta' ta'lil. Nak azan dulu ke apa? Tak. Boleh terus kan? Terus eh? Aku mesti terus eh? Kalau nak azan dulu boleh je. Azan dululah. Ya. Yeah. Tak apa, biasa azan dulu ke apa? Terus ya? Okey, okey. Okey, kita terus kepada li. Apa mana li? Li tu lam ta'lil. Makna dia apa? Supaya. 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 Mana dia? Supaya. Maknanya apa? Inilah tujuan Allah turunkan. Sekarang ni kalau mak beli kereta, mesti ada tujuan kan? Ayah beli ni, tujuannya untuk kamu apa? Bawa pergi mana? Gunakan untuk belajar. Contohlah. Lepas tu dia buat apa? Dia tak guna, dia buat benda lain. Dia salah guna. Ataupun dia bukan salah guna, dia guna. Ya, tapi kepada benda yang bukan sampai tujuan. Maka tak sampai tujuan. Akhirnya apa? Rosaklah benda tu. Jadi sekarang ni, begitu juga Quran. Quran milik siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sebagai tanda rahmat Allah, Allah beri kepada siapa? Kita. Untuk tujuan apa? Kebaikan kita lah, mubarak ni. Tapi Allah ada tak, apa tujuannya? Apa kamu kena buat supaya dapat kebaikan? Apa dia? Tadabur. Itulah ayat dia. Liyadabbaru ayati. Jelas? Bukan ayat ni sekarang. Jadi sekarang ni saya tanya, tadabur ni hukum dia wajib ke ataupun optional ke ataupun apa? Tu soalan dia. Optional ke, boleh pilih saya tak apalah Ustaz. Ke kena tadabur? Dituntut atau tidak? Dituntut. Besar ni kan? Jadi kenapa perkataan ni? Sebab tu li ni juga, li ni juga boleh jadi macam amar. Kitab ni penuh berkat kami turunkan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah buat apa kat kita? Tengok bagaimana Rasulullah sampaikan, senang ke susah? Senang. Susah. Sampai apa? Berperang dan sebagainya. Sampai nak dibunuh. Semata-mata nak sampaikan Quran. Sebagai penghargaan kita kepada susah payah Nabi dan para sahabat 23 tahun berdakwah menyampaikan Quran kepada umat. Apa kerja kita? Tadabur Quran. Sebab tu tajuk kita tadabur. Jadi sebab tu makna juga kita boleh kata, hendaklah sekarang mereka ni buat apa? Tadabur ayat-ayatnya lah. Sekarang ni dah selesai. Hari ni kita dapat Quran macam mana? Tak ada siapa halang nak baca. Sahabat dulu siapa? Ibnu Mas'ud nak baca Quran. Surah Ar-Rahman kena pukul sampai nak kena bunuh. Siapa baca Quran boleh kena bunuh. Kita hari ni Quran dengan mudah je capai. Dan kita kena baca macam mana? Dengan tadabur. Itulah tajuk tadabur. Ni satu contoh, satu ayat tentang tadabur. Jadi hendaklah mereka, mereka ni kalau dalam bahasa kita, kita ada orang pertama, orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Jadi dalam ayat ni ada tiga golongan. Siapakah dia punya first person? Dalam ayat ni first person siapa? Anzalna, kami turunkan. Siapa? Allah. Second person siapa? Ilaika. Siapa? Rasulullah. Selesai tak kerjanya? Dua ni dah selesai tak kerja? Sekarang kerja siapa yang tak selesai? Siapa? Second, third person siapa? Mereka. Siapa mereka? Third person? Siapa tu? Kita yang kerja tak selesai ni. Masalah lah kalau kita tak tahu tadabur ni apa. Besar masalah. Ayat Quran cakap tapi kita tak tahu pun tadabur tu apa. Oh, tak boleh jadi ni. Jadi ini kena baiki. Kena baiki. Jadi hendaklah mereka. Siapa mereka? Kita lah. Tadabur siapa? Tak tadabur apa? Ayat Allah. Dah sempurna ayat Allah ni. Dahulu para sahabat menunggu-nunggu ayat baru sebab mereka tak sabar nak tadabur, nak dengar ulasan Nabi wahyu. Kan? Sampai ke Umar Al-Khattab ni, dia sibuk kan kat Madinah, dia kerja kena cari nafkah. Dia assign siapa? Kawan dia, jiran dia. Suruh apa dia? Time dia kerja dia gila-gila, dia tak kerja sama-sama. Ketika dia kerja, kawan dia assign tunggu Rasulullah. Nanti lepas habis, nanti aku balik kerja, kamu ajar aku.
Time dia pula je kawan dia assign dia tuntut ilmu dengan Rasulullah. Lepas tu dia ajar. Ha, macam tu punya. Sungguh. Tapi kita hari ni dah lengkap dah ayat. 6236 ayat habis dah. Apa kita buat? Ha, ini satu benda yang kita kena muhasabah. Liyadabbaru ayati. Itulah kita kena tadabur. Jadi tadabur ni bukan kita rasa macam macam apa? Boleh pilih. Saya tak nak mie, saya nak nasi lemak. Kan? Bukan macam tu. Bukan semudah itu. Ini memberi kesan pada akhirat kita. Memberi impak kepada masa depan yang besar kita di akhirat. Kita tak tahu rupanya apa rahsia, apa ancaman Allah yang banyak dalam ni supaya kita nak jaga diri kita daripada diazab. Kita tak tahu. Kita tak tahu macam mana cerita syurga, macam mana perjuangan orang dahulu dalam ni. Semua ada dalam ni. Sebab tu kena tadabur. Dan ditekankan tadabur. Baik. Dan natijah tadabur untuk capai sesuatu yang lebih besar apa dia? Waliyatadzakkaru ulul albab. Dan supaya orang yang selepas tadabur, dia akan mula ubah cara fikir. Bukan lagi cinta dunia tapi cinta akhirat, tu ulul albab. Dan orang yang ni dapat apa? Peringatan daripada Quran. Mana mungkin orang yang kiblat dia dunia baca Quran nak dapat peringatan? Tak. Berlawan? Tak. Jadi tadabur fungsi dia mengubah cara fikir kita. Dia akan ubah. Kena tadabur. Dia akan ubah. Sebab Quran ni, fungsi tadabur ni, ini antara bentuk syifa. Syifa apa? Syifa ulima fi sudur. Cuba kita buka surah sikit lagi, satu ayat lagi boleh. Ni perkataan tadabur pertama, ada lagi tiga perkataan tadabur kita tak sentuh. Dalam Quran ada empat perkataan tadabur. Semuanya yang ni okey sikit. Yang lagi tiga menakutkan kita. Kalau tak tadabur agak-agak okey ke? Ada tak ancaman Allah pada orang tak tadabur? Ada. Tunggu nanti. Jumpa lagi. Tak sempat hari ni. Sekarang ni kita nak ambil satu ayat lagi. Surah 10. Ayat 57. Ha, ini cerita berkaitan tadabur ni apa? Fungsi dia? Dia nak mengubah cara fikir kita, mengubati penyakit-penyakit kita. Itu fungsi Quran juga. 10 ayat 57. Ha, ayat 57. Muka surat berapa? Ha, 215. Ayat tu dia ada highlight kat situ. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْئِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَهَايَ sekalian manusia قَدْ جَاءَتْكُمْ قَدْ ni tahqiq. Allah dah sahkan, benar. Sesungguhnya telah datang, telah sampai kepada kamu mau'izatum mir rabbikum. Jadi sekarang ni fungsi Quran dalam ayat ni ada empat yang kita nak tengok. Empat fungsi Quran. Quran pertama apa? Mau'izah. Mau'izah ni apa? Nasihat. Bimbingan. Mau'izah. Jadi sebenarnya perkataan mau'izah ni sentiasa berlaku dalam kita punya harian ni. Sentiasa. Kita selalu bagi mauizah juga. Bila kita masuk tempat kerja pun ada mauizah juga. Kita berjalan ni pun ada mauizah. Banyak. Sebab apa? Manusia ni terikat dengan banyak bentuk mauizah ni dalam hidup. Nasihat, peraturan. Nasihat tu peraturan. Contohnya, jadi manusia ni selalu ambil berat dengan mauizah dari siapa? Ambil berat dari mauizah siapa? Mauizah daripada polis kan? Ataupun mak tadi, baik-baik jangan lari di tengah jalan, nanti apa?
kena langgar kan? Itu bentuk mukjizah juga. Kan? Jadi banyak manusia ni mengambil berat dengan macam-macam bentuk. Sekarang ni sebab tu Allah tekankan mukjizah sini berbeza. Mir rabbikum. Kalau ikut ayat ni, qul ja'atkum mau'izah wa syifa, cukup. Tapi Allah tekankan mau'izah ni dari siapa? Ini mau'izah yang bukan dari siapa-siapa. Kamu ambil berat mau'izah siapa? Bos kamu. Jaga cukup-cukup. Sekarang ni ini dari siapa? Ini daripada pencipta yang kamu ambil berat tu. Jadi daripada Allah yang cipta kamu, cipta orang-orang yang ada di keliling kamu semua. Jadi ini mau'izah ni sangat agung. Jadi syarat nak dapat syifa, Quran nak dapat ubat jiwa, pertama kita kena tunduk kepada mau'izah daripada Allah. Kena agungkan mau'izah daripada Allah. Baru Quran dapat syifa. Sebab tu sebelum ayat syifa, perkataan syifa tu muncul, mau'izah dulu. Kenapa? Apa tujuan mau'izah tu mirabbikum? Allah nak tegur kita. Kita ni sombong dengan Allah. Tahu kan? Kita ambil berat kata-kata orang, kata-kata semua. Tapi kata Allah ni kita lalu gitu je. Tak pernah nak detail, nak tahu apa dia. Jadi syarat nak dapat, kita sakit, kan? Tak nak jumpa doktor tu. Kita tahu doktor ni pakar nak ubat sakit. Orang tu selalunya macam mana? Dia menyerah ke tak menyerah? Menyerah kat doktor tu kan? Dia pun jumpa doktor. Sehebat mana pun dia dengan dia punya ada... Dia ni seorang yang kuat, yang ada macam-macam orang jaga dia. Tapi bila dia sakit, doktor dia cucuk-cucuk dia pun dia tak buat apa. Buatlah apa saja saya nak. Serah habis. Serah habis. Jadi sekarang Allah nak kita ni serah habis. Allah nak tegur kita banyak dalam Quran ni. Allah nak tegur kita macam-macam dalam Quran ni. Serahlah pada dia. Terima sebulat-bulatnya. Habis. Lapang habis. Lapang habis. Terima Quran ni. Itu. Mau'izah min rabbikum. Kamu boleh terima nasihat ni, kamu rasa pandang tinggi. Oh, bagus dia ni. Kan, kita kadang-kadang mu'izzah ni kita pilih juga. Dia ni siapa nak nasihat saya, kan? Dia ni siapa? Orang ni baru kita. Padahal nasihat yang sama. Orang ni kita terima pula. Orang lain tak nak terima. Sekarang ni, ini yang paling patut terima. Siapa nak nasihat kita? Allah Subhanahu Wa Taala ni yang cipta kita, yang banyak beri nikmat kat kita. Kenapa sombong sangat? Syarat pertama nak dapat Quran ni ubat jiwa kita, jangan sombong dengan teguran-teguran Allah dalam Quran. Pertama sombong ni apa dia? Baca pun tak nak, memang sombong habis lah. Kedua, baca tak nak faham pun, macam tu je. Cuba kita bayang, kita jumpa doktor, kita sakit, kan? Okey, doktor pun nasihat kita, okey, jadi awak rasa sakit ni, check lah semua. Okey, ni awak ambil ni, ikut nasihat saya, makan ubat ni, makanan ni. Dia pun tulis cincai, tak nampak tulisan dia. Kita buat apa dengan tulisan dia? Takut salah ubat ni. Dan kita beriman tak dengan saranan doktor? Beriman ke tak beriman? Ya ke tak beriman? Beriman selalunya kan? Dia akan cari. Okey, ni ubat apa? Dia cari kat farmasi. Ini ubat apa eh? Saya tak tahu ni, saya aku salah beli. Dia beli. Beriman lah tu. Dia beriman. Punya susah payah dia nak dapatkan ni. Kan? Doktor tu punya ni, saranan tu. Yakin dia dengan doktor tu, ni pasti sihatkan saya lah. Kan? Begitu sekali lah kita dengan manusia. Tiba-tiba Allah kata, Allah suruh buat ni, nak dapat kebaikan ni. Kita pun tengok, dah tutup, baca je. Kita ambil berat tak macam mana, apa makna dia ni, apa ni, ada tak? Ada tak dengan Quran? Jadi macam mana kita dengan Allah macam ni, tapi dengan tadi tu, ya Allah cipta dia juga macam kita. Dia pun makan macam kita, kan? Tapi kita yakin, tiba-tiba dengan ni, Allah yang cipta kita kat sini, kita boleh ambil sambil lewa je, tengok macam tu, okey dah, Alhamdulillah, dah tutup je. Ya ke hujan tu? Cuba kita renungkan. Iaitu. Barulah kedua apa? Lepas kita dah agungkan mau'izah daripada Allah. Allah sebab apa? Wa shifa'un lima fis sudur. Baru dia dapat syifa. Dia akan ubat kita. Siapa nak tahu penyakit hati dia? Apa dia? Macam mana nak tengok? Macam nak tahu? Saya sedang sakit? Ni bukan penyakit fizikal. Luka ke bukan? Penyakit. Apa dia? Penyakit apa? Tak rasa pahala tu lebih berharga daripada harta, kan? Rasa penyakit cinta dunia, merasakan hidup ni lebih bermakna daripada akhirat. Itu penyakit tak sanggup berkurang, itulah penyakit-penyakit dia. Jadi kalau nak tahu penyakit tu, macam mana nak tahu? Tempat dia kat mana? Al-Qur
Al-Quran, terima Quran. Yang kedua, wa syifa'un lima fi sudur. Bila dah ubat semua, dah buang mazmumah ni semua, barulah dapat apa? Wahudan. Tengok ayat tu, wahudan, baru kita dapat jalan, baru boleh jalan. Tadi sakit, dah diubati, bolehlah apa? Bergerak, wahudan. Dan kita bila kita buat hudan tu, amal solat ikut petunjuk Allah, barulah Allah limpahkan rahmat, kasih sayang, warahmatan. Ini hanya dapat pada siapa? Empat fungsi Quran hanya dapat pada siapa? Lil mu'minin. Hanya orang beriman je dapat, bukan semua manusia. Asal Quran hudan linnas, tapi akhirnya hanya yang terpilih saja yang dapat. Siapa? Orang yang betul-betul beriman, yang tak sombong dengan peringatan Allah ni. Ini ayat yang kita kena fikirkan. Jadi empat fungsi Quran. Inilah tujuan tadabbur, untuk merawat penyakit hati kita dulu. Baik. Kalau tak nak tadabbur, ada kaitan tak akan apa akan jadi pada hati kita? Kita akan sambung nanti insya-Allah. Insya-Allah tadabbur yang seterusnya, kaitan tadabbur yang kedua. Okey. Boleh? Jadi dah faham dah tadabbur macam mana? Semua boleh buka. Tak ada susah. Ya. Yeah. Ya. Pada malam itu berlakunya malam Lailatul Qadar. Pada pada pahaman kita setelah tahun-tahun hidup ni 17 Ramadan nuzul Quran. Ya. Dan Lailatul Qadar berlaku 10 malam. 10 malam terakhir. Ya, okey. Kalau saya simpan dulu boleh? Jadi dia itu sebenarnya tarikh tu ada khilaf juga satu. Nak terangkan tu. Tapi kita kena buat kronologi sikit nanti penurunan tu. Eh? Nanti nanti next kita buat. Memang saya nak terangkan pun. Kan orang keliru bulan Ramadan, kan? Bila turunnya kata malam Lailatul Qadar, nuzul Quran malam ni pula. Kan? Lepas tu Quran turun berapa? 23 tahun. Kan? Takkan bulan Ramadan je turun. Bulan lain tak ada turun. Contohnya kan? Itu semua persoalan-persoalan yang banyak juga. Nanti kita tengok insya-Allah. Saya jumpa nanti. Okey. Okey. Sampai sini itu soalan saya simpan. Nanti ingatkan saya kan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadilla waj'alna minal muttaqin wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bertemu pada masa akan datang.